Assalamualaikum teman-teman. Semoga hari ini teman-teman sehat semuanya ya. Hari ini saya mau memasak telur saus tiram seperti ini, Bunda. Yuk kita langsung ke TKP. Di sini ada telur 5 butir, cabai rawit 5 buah, cabai keriting 4 buah, cabai hijau 3 buah. Ada daun jeruk 3 lembar. 4 siung bawang putih, 1 buah bawang bombay, Royco 1 saset, dan ada saus tiram 1 saset. Dan ada kecap manis. Kita goreng dulu telurnya ya Bunda, dibuat mata sapi. Lanjut potong-potong perbawangan dan percabaian ya Bunda. Dukung terus channel saya ya teman-teman dengan cara subscribe, like, dan komentar, dan jangan lupa loncengnya ya Bunda. Terima kasih. Lanjut tumis bawang putih. Kemudian masukkan semua percabaian dan perbawangan dan juga jeruk nipis. Masukkan air secukupnya ya. Masukkan kecap manis 3 sendok makan atau sesuai selera Bunda ya. Kemudian saus tiram setengah bungkus atau saset, Royco 1 bungkus, gula pasir setengah sendok makan, saus tomat setengah sendok makan. Kemudian masukkan semua telur. Aduk rata. Menggoda banget ini Bunda. Alhamdulillah ini sudah jadi Bunda. Masya Allah, pisan ini mah Bunda, silahkan dicoba ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video. Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali ya.